Ya, kali ini kita akan merakit ampli karaoke Eco Ampli Box-nya memakai karaoke. Karena ini ampli rencananya akan dikirim ke musola, jadi kita menggunakan mono. Ampli ini menggunakan mono. Ya, kita gunakan kitnya Blazer. Kit Blazer 500 watt. Kita menggunakan kit Blazer 500 watt. Ini AC-nya. Rencananya akan kita buat mono. Dan untuk transistornya kita memakai transistor Sanken yang ori dengan nomor 2SA1216. Ini sama 1216. Dan yang satu apa dua biji lagi memakai 2SC2922, memakai dua biji karena kit ini memakai dua set transistor. Nah, untuk musola karena dia memakai lonceng toa dan biasa elko, kita gunakan dua biji yaitu elko Oranda 10.000 mikrofarad dan diodanya dioda silikon petak 35 ampere, mereknya Mexico. Biasa kita menggunakan merek Mexico 35 ampere untuk diodanya. Dan untuk trafonya kita menggunakan trafo 5 ampere. Karena memakai mono akan kita pasang 5 ampere aja, CT 47 volt. Dan untuk tunnya, biasa kita memakai tune bawaan box karaoke Eco Ampli ini karena lubangnya udah pas dan cocok. Dan biasa untuk memakai modulator, kita memakai modulator Bluetooth speaker yang akan kita pasang di sini. Dan untuk review harganya, box ini seharga Rp150.000 dan modulator Bluetooth ini di tempat kita harganya Rp55.000. Dan ini tune control karaoke Eco Ampli ini di tempat kita harganya Rp75.000. Dan untuk kit ini di tempat kita harganya Rp85.000 satu kit. Dan transistornya satu setnya 45.000, jadi dua set jumlahnya 90.000. AC-nya kita pakai yang tipis aja karena untuk di musola tidak menggunakan musik keras, hanya mengaji dan untuk berpidato. Jadi untuk harga dioda ini biasa Rp20.000, Elko Oranda Rp25.000 dan trafo Rp200.000. Dan kipasnya belum kita pasang. Dan terminal speaker apanya belum kita pasang. Jadi bila Anda ingin merakit power rumahan ini, modalnya cukup terjangkau, hingga modal kena di bawah 1 jutaan.
udah bisa membuat sampai perumahan dengan memakai kit pressure 500 watt. Dibuat di rumah pun bisa, tapi kita memakai, kalau di rumah harus memakai stereo, memakai dua mesin. Karena ini untuk di musola, kita memakai satu mesin aja dan trafo 5 ampere. Jika stereo, usahakan trafonya 10 ampere ataupun 20 ampere. Ya, demikianlah untuk review harganya, dan segera kita rakit. Sampai jumpa di video selanjutnya.